Tidak ada jin di badan ini yang masuk lewat amalan, yang masuk lewat tirakat. Hari ini dengan izin Allah, kami memutuskan ikatan dengan kalian. Kita pergi dari badan ini keluar lewat muntah atau mendawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Innasyaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadu minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين dari badan ini khadam-khadam yang masuk lewat amalan, keluar lewat mulut yang bersarang di dada, yang bersarang di perut, yang bersarang di pinggang, yang bersarang di kepala, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilalladzina ahadtum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Awalam yara alladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma. Fa fataqnahuma. Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minu. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Apa yang dirasakan, Mbak? Masih di sini. Kepalanya berat? Kepalanya
normal. 3 hari sebelum kesini berat sih sebetulnya. Pundaknya berat? Ya, terasa berat. Sebelah mana? Dua-duanya. Perutnya sakit pak? Dada. Oh dada. Di dada lah sidenya. Yang bersarang di dada keluar lewat mulut. Ayo kita hancurkan sarangnya insyaallah. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi sa'atahum allahu min haythu lam yahtasib wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum li'aydihim wa aydil mu'minin wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi sa'atahum allahu min haythu lam yahtasib wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum li'aydihim wa aydil mu'minin وظنوا أنهم مانعتهم حسنهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين keluar dari badan, keluar yang bersarang di dada, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah tersendal, naik ke mulut lalu keluar, naik ke mulut lalu keluar, keluar yang tertahan di leher, keluar ya, dorong ke mulut pak, dorong ke mulut, iya, ya keluar yang bersarang di dada, khodam khodam, baraatu minallahi, lalladina ahadu minal musyrikin, Allahi wa rasulihi, lalladina ahadu minal musyrikin, baraatu minallahi wa rasulihi, lalladina ahadu minal musyrikin, baraatu minallahi wa rasulihi, lalladina ahadu minal musyrikin, ya dorong, ya keluarkan mereka pak. Keluar yang sudah terlepas dari ikatan, padam-padam amalan, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut, baraatu minallahi wa rasulihi, lalladina ahadu minal musyrikin, baraatu minallahi wa rasulihi, lalladina ahadu minal musyrikin. Masih sesak gak pak? Kadang-kadang, kalau sekarang tidak. Masih takut nak bakal lihat saya? Tidak, takut tidak. Cuma ada yang bergetar itu bukannya. Masih bergetar tak? Ini tidak ni. Tidak, kayak waktu pertama saya datang saya. Ini sudah tenang bakal lihat saya? Tenang. Okay, apa yang dirasakan sekarang? Masih di sini ya, di kantor. Apa yang dirasa di situ? Berat itu. Oh berat. Badannya panas tak rasanya pak? Ya berat, siap, agak panas. Di mana?
Ya, hampir sekudung ini. Oh, semuanya? Oke, kayak kece. Kalau nampaknya ada sini, tak juga atau enggak di badan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtilu Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Oke, kita lanjutkan buang padam padamnya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtu minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sudah tidak saya ini masa hambar gitu. Itu tidak beritanya. Dadanya masih berat? Coba tepuk dadanya, Pak. Bapak niatkan supaya untuk menghancurkan sarangnya yang ada di dada ya, Pak. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ورَوَتْ مُلُكْ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Keluar yang ada di lambung, keluar yang ada di lambung, keluar yang ada di dada, keluar yang tertahan di leher, yang tertahan di leher keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtu minal musyrikin. Bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtu minal musyrikin. Bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtu minal musyrikin. Bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtu minal musyrikin. Ini maaf, amalan ini Bapak tidak pernah dipakai lagi? Iya, tidak. Udah jadi, sudah lama kan? Sudah lama, hanya berapa lama kena kenapa gendam itu apa? Bapak kan belajarnya namanya 2014. Iya. Itu tidak continue sampai sekarang? Sudah lama sih, dia sudah saya lama kan sebulan ya. Oh, Bapak namanya sebulan itu aja? Iya, 2014 itu sebulan. Sebulan aja? Oh, bukan sampai sekarang ya? Sampai dampaknya tapi sekarang. Dampaknya masih dirasa sekarang. Bapak udah pernah di rukyah sebelum dengan saya? Saya cuma mandiri saja. Oh, rukyah mandiri. Tiap mandiri itu Bapak bereaksi muka. Oh, gitu. Tapi habis itu normal kembali. Antasan. Dulu sebelum ini Pak ada juga pasien tuh mau buang ilmu katanya dulu, tapi dia enggak pakai terapkan gitu. Dia diisi. Diisi sama orang tua katanya, disuruh mandi tengah malam, itu proses ritual pengisian itu. Wah, itu muntah dari awal rukyah sampai habis, sampai selesai. Dia belum pernah rukyah tapi Saya sering muntah-muntah tuh kan, biasa pulang sholat maghrib saya kan baca kan, jadi langsung muntah. Oh, pantasan. Terus tiap maghrib tuh saya pulang,
Iya, sering sekali. Berarti ini sudah sisanya aja. Nah, jadi kalau muntah ini memang belum, kalau bandingkan yang lalu itu lebih parah kan? Di sontak di guru. Yang sebelumnya apa? Pantas lah. Saya mendiri kan, baca Quran, saya kira nanti bapak ini bakal surupan lah, kalau rupanya enggak. Iya, pantasan. Bapak udah sering rukyah mandiri ya. Pantasan sisa-sisanya aja. Ini dah buat agak lumayan tu, karena saya baca amalan itu Al-Fatihah, zikir pagi pertama, ya, kemudian apa, ayat kursi, kul itu 3-3 kali, ya. Nah, itu agak aman. Iya. Nah, jadi gitu. Coba saya cek lagi isinya. Isinya berat enggak? Enggak. Kepala? Nah, kepala enggak terasa kan? Enggak, sekarang ya. Sekarang ringan. Enggak. Berat kan kepalanya? Sekarang ringan. Ringan. Yang perutnya masih sakit? Agak sedikit lah. Coba saya cek bismillah. Fasuk wabarnu adnahum nani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahum allahu min haythu lam yahtasibu waqadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutakum bi'aydihim wa'aydil mu'minin wabarnu adnahum nani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahum allahu min haythu lam yahtasibu وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. Tak ada rasa apa, Pak? Ya. Alhamdulillah. Biasa saya baca ini yang apa, itu lagi? Tiga, Pak. Tadi ayat kursi, apa, Al-Fatihah, kursi niatkan ke Allah. Mohon karena surat jin setan dan itu. Ya, keluar gitu ya. Ya, putar ini ya, biasa keluar. Nah, benar gitu. Bapak udah tahu ini. Ya benar kayak gitu, Pak. Rukyah mandiri kayak gitu. Di cuma kadang-kadang di sholat nunduk yang ya ada bisikan. Ya, itu yang masih ada berarti. Ya. Kan gini, Pak, maaf ya, Pak. Itu, Pak. Pertama, mohon maaf ya, Pak. Ya. Itu tidak ada diajarkan Nabi kayak yang seperti itu, Pak. Amalan ini sama juga. Saya ada pasien, Pak, dulu, Pak. Dia dikasih tahu guru, kata dia, orang tuh guru. Dia ini jualan, Pak. Terus maaf ya, Pak, ada orang dari daerah Jawa Barat, kita nggak usah sebut kepala ya, datang ke tempat dia, ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus ngajarkan amalan. Dia bilang gini, Bapak kalau mau bisa lihat gaib, Bapak sama waktu itu kayak gitu juga. Nah, Bapak kalau mau lihat gaib, Bapak amalkan zikir Asmaul Husna ini, dia bilang. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya mati itu 5000 kali, Pak. Itu wiridnya itu dari tengah malam sampai sebelum subuh. Itu harus selesai 5000 kali selama 3 malam, kata dia. Jadi dikerjakanlah sama pasien ini. Selesai, Pak. Benar, Pak. Setelah 3 malam dia bisa lihat. Seperti tadi Bapak bilang, pulang sholat melihat di jalan. Nah, misalnya ini, Pak. Ini kan komplek kan? Rumahnya di sini, Pak. Dia punya ruko di depan. Di depan jalan besar. Waktu ada orang mau masang sesuatu, dia tahu, Pak. Dia kayak ngelihat di TV, seperti Bapak cerita tadi. Ah, kayak dia tuh kayak ngelihat di TV. Hebat kan? Terus dia langsung turun dari rumah itu tengah malam, dia bilang. Kan mau udah tidur tuh, Pak, kayak ada yang bangun kan. Terus pas dia buka mata, langsung di kayak ada vision gitu. Dia seping ngeliat TV, ada orang, dua orang masang sesuatu, kayaknya masang media sihir di depan tokonya. Dia keluar, langsung lari pergi ke depan. Benar, Pak, ada dua orang itu. Melihat Bapak ini kan dia, mereka kaget. Langsung naik motor, langsung lari. Udah sempat dan tuh di tapi dia tahu. Ya, ditanam itu kayak ada pertanyaan, terus ada apa lagi, saya lupa ada ini, itu langsung diambil. Nah, setelah itu tuh pokoknya setelah ngamalkan wirid itu, dia jadi bisa lihat jin. Dia tahu misalnya di badan orang jin dia tahu. Kalau ketemu orang yang punya khodam itu dia terasa. Sama tadi yang Bapak bilang, waktu Bapak lewat tempat orang Dayak yang masang ilmu, kena Bapak kan? Nah,
jadi kok jadi lebih rentan gitu pak? Iya betul. Ya, ngerasa lebih rentan. Hmm. Kalau dia ketemu orang yang punya kodam tuh kepalanya pusing. Iya hmm. Karena saya jadi dia dia ke orang itu obat saya bawa lagi kan. Jadi di rumahnya itu memang auranya itu saya pun ngerasa gitu kan ya. Yang obat yang sakit ini kan. Jadi saya datang situ saya kena serang. Di rumah mulai dari orang dari muntah-muntah tuh jadi muntah-muntah lebih parah dari di Rukia jadi muntah-muntah tuh saya bereaksi iya. Nah, kemudian karena saya ke mesin di situ itu kan jarang lah kalau itu ya saya muntah itu mesin itu kan pintu belakang langsung bereaksi muntah gitu kan. Kemudian karena juga saya rumah makan itu kan pakai pewaris ya jadi saya orang rumah tuh beli nasi di situ, padahal panas nasinya tuh, kali makan langsung muntah gitu kok. Nah, iya, jadi saya rumah ya, iya di rumah langsung muntah, padahal masih panas. Jadi kalau yang pokoknya kalau ada gaya-gaya tuh apa nih terasa, jadi lebih sensitif gitu kan? Iya, saya nyebutnya lebih jadi lebih rentan. Iya, jadi konflik. Iya, karena orang normal nggak ngerasa apa, kayak bapak tadi maaf. Waktu bapak datang, pak maaf nih pak gitu. Ini pak, kalau seperti ini tandanya di badan bapak itu ada jinnya. Nah kalau tadi bapak cerita sebelum rukyah dengan saya ini kok kayaknya mudah nih pak. Dengan izin Allah pak ya. Jadi kayak saya ini tinggal nyuci piring aja. Bekas-bekasnya aja. Maksudnya sisa-sisa nasi tapi ada sisa-sisa gitu pak. Yang nasi yang banyak, lauknya udah habis semua. Itulah yang waktu bapak rukyah mandiri itu. Nah ini tanda ada jin. Pertanyaannya pak, kenapa habis mengamalkan itu kok jadi ada jin di badan? Kan gitu pak. Nah logikanya itu gitu pak. Nah jadi pak, sebenarnya yang terjadi itu ketika bapak, ketika seseorang mengamalkan wirid yang tadi katanya kamu bacakan ini berapa ribu kali, berapa ratus kali misalnya, supaya nanti begini, supaya bisa begini, itu kan memang seolah-olah islami pak. Iya betul-betul. Kan sholawat, istighfar, al-fatihah itu kan dari Islam kan. Nah yang sebenarnya itu tidak pernah Nabi ajarkan. Tapi kenapa kita ngamalkan itu kok jadi bisa punya kemampuan supranatural? Jawabannya apa? Adalah itu yang kemampuan-kemampuan yang bapak miliki selama ini setelah ngamalkan diri itu datangnya dari bangsa jin. Jadi pak, ketika bapak wirid itu pak, itu sebenarnya kita itu sedang menyiapkan tempat. Jadi secara tidak sadar kita tuh menyiapkan tempat bagi jin itu untuk bersarang. Nah itu pak, yang salah bukan sholawatnya, yang salah bukan al-fatihahnya, yang salah bukan istighfarnya, tapi niatnya pak. Betul. Nah niat itu, itu yang dijadikan perantara jalan masuknya bangsa jin. Kan mereka kan gini pak, katanya ini wirid ini adalah jalan masuknya ilmu, padahal itu jalan masuknya bangsa jin. Setelah dia bersarang masuk ke badan, dialah jadi khodam kita. Itulah yang bikin kita bisa tahu, oh di sini bisa nampak, bisa kayak ada bisikan, bisa tahu apa yang mau terjadi, orang ini mau apa. Bisa sakti pak. Gitulah pak orang zaman dulu. Sebenarnya kita sudah tahu gitu ya. Ya jadi risih kok. Iya. Kita ingin dekat dengan Allah. Kan? Dulu bapak kan belum tahu kan pak? Ya, karena saya sebenarnya dulu ingin selamat dari sihir yang orang lakukan sihir yang sebelumnya itu ya. Karena juga parah kondisinya kan. Sampai bermalam-malam udah tidur kan kok. Iya. Biasa memang pak kayak gini nih pak. Ya maaf pak, saya bukan menghakimi bapak ya. Kita membahas sedang membahas. Sama pak, orang kalau lagi kena sihir atau dia lagi kena problem itu kan maaf pak, kita tuh berada di titik bawah. Betul. Kita butuh segala bantuan. Betul. Pak mau bantulah saya. Bahkan pak maaf pak, saya ada pasien bilang gini, saya tuh udah putus asa dok katanya. Betul. Udah kemana-mana saya berobat berukyah, belum sembuh. Sampai akhirnya saya disarankan keluarga saya katanya pergi ke dukun. Saya pikir gini, dia bilang ya pak, saya ini sakit udah nggak tahan, dah lah saya pergi ke dukunnya sekali aja.
Semoga Allah maafkan saya. Ya Allah, sian, saya dengar itu kasihan, Pak. Sampai kayak gitu, Pak. Betul, betul. Sama dengan saya. Kan, Pak, kalau orang lain mungkin memandangnya gini, ya Allah, kamu, iman kamu setipis itu, Pak. Sampai kamu gak, berani menggadaikan agama. Kan pergi ke tukang sihir, ke dukunnya kan syirik, Pak. Ya, pada keadaan itu tuh memang iman tuh lagi rendah. Betul. Datanglah setan, adalah pergi jahat, berobat ke dukun, berobat jahat. Padahal kalau dia masih bisa berpikir jernih, pertama itu udah pasti salah, karena dalam syariat kan itu salah. Betul. Yang kedua, belum tentu sembuh. Karena gini, Dok, ya. Kan ada tawaran kemarin yang pakai potong ayam kali ini, kan ya saya tuh nggak mau. Kenapa saya pilih itu? Karena tadi kan ayat-ayat Allah, ya, gitu. Karena yang ini ayat Allah, nah, yang ini yang pakai sembeli ayam ini kan. Itu kan jelas tuh kan. Jelas nama ini syirik nih gitu ya. Sedangkan yang ini pakai Al-Fatihah. Dan kita nggak bisa dibaca sehari gitu. Iya benar, Pak. Nah, itu ternyata kan kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Ternyata itu juga membawa jin kemana kita. Iya, Pak. Ya ini insya Allah jadi pelajaran, Pak, buat apa penonton juga. Mudah-mudahan Bapak dapat pahala jariah, Pak. Ini banyak, Pak, orang yang pertama karena nggak tahu, yang kedua itu karena maaf, karena fanatik. Ya ini guru, ini kan gelarnya kan gelar agama, Pak. Gelarnya bisa, ya gelar agama lah, kan gelar agama lah, bukan kayak saya gelar, bukan gelar akademik gitu kan. Nah itu gelar agama. Ini tuh ya ini gelar agama pokoknya. Jadi dia tuh fanatik, oh ini orang yang hebat, ini Islam, ini pasti benar. Dia ngajarkan saya sholawat ini 4444 kali. Dia suruh baca saya potongan surat Yusuf 21 kali tanpa nafas misalnya. Ini kan Islam, ini kan benar ya. Ini kan Al-Qur'an gitu ya. Ternyata nah ini nih, Pak. Ini apa pelajaran penting juga buat para Allah. Ternyata yang ngamalkan ini jadi ada jin di badannya. Jadi ada jin. Sedangkan orang yang ngamalkan wirid atau zikir yang diajarkan Nabi itu tidak ada kayak gini. Tidak ada, Pak, orang ngamalkan zikir pagi petang lalu ibadah itu jadi ada jin itu tidak. Nah ini yang ngamalkan wirid-wirid yang kata dia dari guru lah, dari ini lah, ternyata malah masukkan jin ke badannya. Itu jalan. Sepertinya yang dikasih dengan saya itu untuk ibu rumah kemarin kan kampung Semarang. Jadi saya tidak mau itu. Ya kembali ke nama saya itu saya. Ini syirik ya. Ini jelas-jelas syirik kan. Ya itu Bapak ngerti ya. Kalau ada bendanya itu jelas nih syirik. Kemudian yang untuk pagar badan itu sepertinya intan lah, Pak, untuk dimasukkan ke air. Karena dia bercahaya kan. Jadi dimasukkan bersama susu. Kemudian saya khawatir itu apa? Susuk ya. Iya itu susuk. Tapi kalau memang itu diminum, alhamdulillah, Pak. Yang ditempel ya nggak boleh. Yang itu lah. Maksudnya gini, kalau Bapak minum intan itu besok kan Bapak buang air keluar dia, dia kan nggak dicerna. Itu kan kendaraan aja, Pak. Penumpangnya itu udah masuk ke badan dah. Katanya gitu. Ini kan cuma media aja. Iya benar. Media. Tapi yang penting dia katanya udah masuk. Pagar badan itu masuk. Nah, kita nggak tahu pagar badan itu apa kan? Kedisiplin pagar badan. Padahal itu jinnya, itu kendaraannya aja tuh, Pak, intan itu pas Bapak minum sama kayak gotri itu, Pak, yang kayak pelor kecil-kecil tuh, buat kebal katanya. Nah telan, dia nggak tahu di gotrinya itu udah diisi jin, diisi khodam. Jadi waktu dia telan gotrinya kan masuk jin tuh ke badannya. Besok dia BAB kan keluar jinnya yang bersarang di dada, di badan yang di lambung misalnya. Di lambung. Itulah, habis itu saya mudah emosi, habis itu saya sering mimpi buruk, habis itu saya bisa jadi lihat jin. Kok jadi? Cuma saya masalahnya yang kuat ini. Iya. Jadi yang menjaga gangguan saya. Kalau yang lain sih alhamdulillah. Nah, dari sekian tahun Bapak rukyah mandiri nih, tinggal yang paling parah gangguannya itu di sholat ya, Pak? Iya, sholat. Nah inilah mungkin yang tadi. Jadi setiap saya sholat, pertama tadi Kakak lupa. Al-Fatihah ini. Subhanallah. Al-Fatihah kadang-kadang saya sholat itu kecuali saya jadi imam. Tapi kalau jadi imam itu kan seperti ada yang ngajak bercerita gitu. Iya. Nah, kita ini mengalihkan perhatian gitu. Iya. Nah, jadi seolah kita jadi dua dalam tubuh kita, dua kemudi. Dua gitu ya. Dua kemudi.
Nah, kalau kita lain, tapi yang ini lain, itu ngomong lain kan? Kayak ada dua dalam satu badan kita. Iya, betul. Kayak ada dua diri. Ah, betul, betul. Itu luar biasa, Pak. Kalau sampai lupa Al-Fatihah itu luar biasa. Nah, itu. Maksudnya pikirannya itu udah sangat kemana-mana. Nah, karena kok habis dibaca gitu ya. Baca lagi Al-Fatihah. Kalau saya makmum lah, katakannya ada baca Al-Fatihah. Rasanya baca lagi itu Al-Fatihah gitu ya. Nah, jadi ya biasa dua kali gitu kan. Iya, Pak. Kalau sholat sunnah tuh jadi kalau ini bisa 4 kali lah. Nah, kan pertama Al-Fatihah, kedua Al-Fatihah lagi kan, baru gitu. Iya. Alhamdulillah, Pak, Allah berikan Bapak hidayah taufik. Iya. Ya itu tadi, Pak. Saya sekali lagi mohon maaf, Pak. Saya tidak menghakimi atau semoga Bapak tidak merasa begitu, Pak ya. Masa terbantu ya, Pak. Jadi minta apa? Ya kita kan hidup yang lurus. Iya, Pak. Jadi kita mau meninggal nanti nggak ada bisikan, itu yang saya kan. Iya, Pak. Hidup sehat begini bebannya udah berat loh. Apalagi nanti ketika sakaratul maut kan. Itu yang saya khawatir loh. Kita nih, Pak, orang yang normal yang nggak punya khodam tuh. Nanti di waktu sakaratul maut itu didatangi oleh setan. Didatangi oleh setan. Maksudnya setan-setan yang di lingkungan itu, Pak. Iya, itu. Apalagi yang udah punya kodam, yang itu udah ada di badannya. Nah, ya, itu yang ini saya takutkan, Pak. Betul, Pak. Kan ada tuh, ayo ucapkan la ilaha illallah. Mengucap la ilaha illallah susah sekali. Ya, saya khawatirkan di dimensi lain. Kita mengucap ini, yang ini mempengaruhi, Dok. Iya. Yang itu saja kita tidak mampu mengendalikan itu. Apalagi sakratul maut. Apalagi nanti sholat. Nah, ya, sholat aja susah. Ya, Pak. Tuh. Mengendalikan apa melawannya itu kan, apalagi untuk sama dia, Pak. Itu yang saya khawatirkan, Pak. Mau betul minta ini loh saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai nanti mati dalam keadaan auzubillah. Iya, ya Allah. Insyaallah Allah sudah terima taubatnya, Pak. Ya ini tinggal apa berobat ini kan ikhtiar untuk membersihkan lagi badan, Pak, dari yang masih ada itu. Jadi intinya itu, Pak, ketika wirid kita nyiapkan tempat di badan dia masuk udah bersarang. Nah, yang udah bersarang enggak apa yang kita enggak pernah tahu, Pak, apa dia beranak pinak. Kan bisa aja, Pak, udah lama ketentuannya sampai di kerajaannya itu. Sampai ya benar. Banyak di badan itu. Itulah, Pak, yang dialami orang-orang yang punya ilmu kayak dukun atau paranormal lah pokoknya. Itu, Pak, kalau enggak dibuang tuh kita kan enggak tahu, Pak. Soalnya bangsa gaib. Kalau dia beranak pinak di badan kan kita enggak tahu. Kenapa makin tahun badan sini makin berat ya? Betul, berat kok. Kok rasanya makin ini? Rupanya udah banyak di badan ini. Ini pernah juga saya ini, Pak, ya. Apa waktu itu udah pernah itu kan ya. Habis kemana saya amalkan wirid lah, atau wirid saya enggak tahu ya, Pak, saya wiridnya. Jadi selama 40 hari badan kita terlindungi. Cuma 3 kali dalam setelah sholat asar. Habis itu badannya berat, Dok. Malah jadi berat. Wah, ada barang ngigit gitu kan. Kayak ada yang gandong gitu. Ya. Nah, itu 40 hari setelah saya pikir padahal tujuan pikir baik ya Allah, iya, lindungi. Kan. Ternyata barang itu yang enggak tahu. Iya. Karena tadi kan sihir-sihir sudah masuk dalam tubuh kita. Tadi gitu. Kenapa? Ya itu, Pak. Alhamdulillah. Ini Bapak sekaligus memberikan ini ya keterangan pengalaman ya, Pak, pengalaman dan apa gitu. Ya dokter dijelaskan begitu itu semuanya saya rasakan. Tidak ada yang apa persis sama lah itu tanda-tanda gangguan jin. Ini masya Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan kita bertemu hari ini, Pak. Sudah lama Bapak daftar awal bulan ya, Pak? Iya, awal bulan kan? Mohon maaf. Saya pasien memang banyak. Saya maklum lah. Oke, saya ngomong dengan Pak Ridwan di mana Pak Ridwan. Jadi ya alhamdulillah lah kalau ngomong ini. Alhamdulillah. Oke, cukuplah saya rasa, Pak. Iya. Mohon izin nanti di upload, Pak. Iya.